Selamat siang, anak-anak kelas 12 AKL. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akuntansi keuangan, di mana kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dan selanjutnya, kalian bisa buka buku kalian halaman 100, ya. Di situ keterangannya adalah melanjutkan buku anggota yang lama, ya. Prosedur akuntansi firma yang melanjutkan buku milik salah seorang anggota yang sudah memiliki usaha adalah sebagai berikut. Mengadakan penyesuaian aset usaha yang sudah ada, mencatat setoran anggota yang belum memiliki usaha, membuat neraca awal firma. Perbedaan antara menggunakan buku baru dan melanjutkan salah satu anggota yang sudah memiliki usaha terletak pada penutupan buku anggota yang sudah punya usaha. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Pada tanggal 1 Juni 2018, Danang dan Danu sepakat untuk mendirikan sebuah firma. Danang merupakan anggota yang sudah memiliki usaha berupa Ude Langgeng Jaya, sedangkan Danu juga merupakan anggota yang sudah memiliki usaha berupa Ude Jaya Abadi. Posisi keuangan Ude Langgeng Jaya dan Ude Jaya Abadi adalah sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat ada laporan posisi keuangan itu seperti ini. Dan ini juga laporan posisi keuangan UD Jaya Abadi. Kalau ini laporan posisi keuangan UD Langgeng Jaya. Ya, di sini ada tertulis kesepakatan yang dibuat antara Danang dan Danu sebelum pendirian firma adalah sebagai berikut. Kas Danang diambil sebesar 225 juta. Oke ya. Sedangkan kas milik Danu diambil semua. Piutang dagang Danang hanya diserahkan 75 juta. Sedangkan persediaan barang dagang diserahkan 200 juta, ya. Peralatan toko Danu dinaikkan nilainya menjadi sebesar 250 juta, ya. Sedangkan bangunan miliknya dinilai sebesar nilai wajarnya menjadi 550 juta. Ya. Utang dagang Danang akan dilunasi semuanya, sedangkan utang bank Danu akan dibayar sebesar 150 juta. Firma tersebut diberi nama firma usaha sukses dengan pencatatan melanjutkan buku UD Langgeng Jaya. Nah, berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk membuat jurnal penyesuaian kekayaan sebelum pendirian firma. Terus di sini membuat jurnal penyesuaian melanjutkan buku UD Langgeng Jaya. Membuat jurnal setoran anggota jika melanjutkan UD Langgeng Jaya, ya. Oke, di sini ada jawabannya yaitu penyesuaian kekayaan sebelum pendirian firma, ya. Ini sebelum pendirian firma penyesuaiannya yaitu di sini kita lihat ya penyesuaian sebelum nah karena kita menggunakan UD Langgeng Jaya. Jadi penyesuaiannya yang kita buat ini untuk penyesuaian UD Langgeng Jaya ya. Yang pertama itu ada utang dagang ya. Utang dagang modal dagang Danang. Utang dagang dan modal Danang ya sebesar 410. Oke, ini penyesuaiannya diambil dari berapa jumlah yang diambil oleh si Danang ya. Nah, kamu bisa lihat di sini utang dagang ya 410. Oke, isinya di sini itu di sini kan aslinya kas itu 450 ya. Nah, sekarang di sini kas Danang mengambil 225.000 ya. Berarti Danang mengambil 225.000, berarti tadi yang 450 diambil 225 menjadi ini diambil 225 ya. Jadi yang kita masukkan ke dalam jumlah penyesuaian itu yang diambil ya uangnya ya. Nah, persediaan barang dagang. Dia bilang di sini persediaan barang dagang diserahkan 200 juta. Jadi di sini persediaan barang dagang itu ada 414.250. Berarti kalau dikurangi 200 juta menjadi 214 juta ya, 250 yang diambil dia. Nah, untuk piutang dagang kata di sini 75 juta ya. Berarti tinggal 100 juta 750. Berarti
kurangnya ini dijumlah terus dikurangi ini, maka hasilnya modal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini keterangannya ya. Piutang dagang sebesar 175.750.000 diserahkan sebesar 75 juta sehingga harus ada penyesuaian di kredit sebesar 100.750.000. Persediaan barang dagang sebesar 414.250.000 diserahkan 200 juta sehingga harus ada penyesuaian di kredit sebesar 214.250.000 ya. Ini untuk penyesuaian si apa si Danang. Ini untuk penyesuaian si Danu ya. Yang pertama kita lihat ya. Jadi itu yang di kredit ya. Nah, di sini di utang Danu yang mengalami mengkredit itu peralatan, terus itu peralatan ya, dan sebesar 250 juta peralatan bangunan ya, lalu apalagi ya, utang bank ada ya. Utang bank. Oh ya, ini ada utang bank. Sedangkan utang bank Nano akan dibayarkan 150 juta. Berarti di sini peralatan tokonya 29.500. Kenapa 29.500? Kita lihat dulu peralatan tokonya ya. Oke, di sini 220.500 ya. Berarti dikurangi dengan yang 200, dia dijadikan 250 juta. Berarti ada pemasukan dong dari yang lama, ada kelebihannya dari yang lama yaitu 29.500 ya. Nah, untuk bangunan katanya 550 juta ya. Nah, di sini 500 berarti itu ada 50 juta. Untuk utang dagang katanya akan dibayarkan 150 juta ya. Nah, untuk kasnya 161.250 ini kasnya. Lalu modal danunya ini ditambah lalu dikurang ini hasil ini ya. Terus habis itu kita disuruh membuat jurnal penyesuaian jika melanjutkan buku UD Langgeng Jaya ya. Tidak ada jurnal untuk penutupan buku UD Langgeng Jaya ya. Nah, karena kita menggunakan UD Langgeng Jaya, maka kita tidak akan membuatkan jurnal untuk buku UD Langgeng Jaya. Nah, kita akan menutup buku UD Jaya Abadi ya. Oke, di sini kita bisa lihat buku UD Jaya Abadi. Di sini utang dagangnya itu 240 juta. Itu diambil dari sini ya, 240.500. Lalu di sini utang banknya 250 ya. Ini jadi yang ada di sini kita tutup ya semuanya. Terus ini modal danunya 750 juta. Lalu di sini kasnya itu 161.250. Jadi kalau kita menutup yang tadinya di debit kita masukkan ke kredit, yang tadi di kredit kita masukkan ke debit ya. Kasnya 161.200 dan piutang dagangnya 208.750 ya. Nih. Terus peralatan tokonya 220.500 ya. Peralatan tokonya 220.500. Lalu untuk bangunannya yaitu adalah 500. Lalu ini kita setelah kita tutup ya. Nah, di sini ada perbangunan 500 juta. Lalu persediaannya itu ada 150 juta ya. 150 juta. Pencatatan setoran anggota jika melanjutkan UD Langgeng Jaya. Jadi ini pencatatan setoran jika kita melanjutkan UD Langgeng Jaya ya. Ini kan tadi kita menutup UD Jaya Abadi ya, karena kita menggunakan UD Langgeng Jaya. Ini penyetoran kekayaan Danu ke firma. Ya, kita coba ya. Berarti ini masukkan Danu ke firma kasnya. Ya, kasnya yaitu 161.250
Lalu piutang dagangnya 208.750. Persediaan barang itu ada 150 juta. Terus peralatannya itu ada 220.500. Karena tadi dia bilang kan di sini peralatan toko dan itu akan dinaikkan menjadi 250 juta. Jadi kita masukkan 250 juta ya di sini ya. Berarti 250 juta untuk peralatan dan untuk bangunan itu 550 juta ya yang ini karena dia dinilai sewajarnya itu 550 juta ya. Nah, terus di sini utang dagangnya ya. Utang dagangnya. Oke, di sini utang dagangnya si Danu kita mau lihat utang dagangnya 240.500 ya, 200 dan utang banknya 250 juta itu menjadi 100 juta. Kenapa? Karena tadi kan 250 juta dikurangi 150 juta. Jadi utang banknya sisa 100 juta. Nah, sedangkan untuk modal Danu itu ada 1.320 juta. 1 miliar 320 juta ya itu diambil dari ini ditambah baru itu dikurangi sama ini maka itulah sisanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke laporannya. Oke, laporannya itu laporannya itu kita kita jumlah ya antara laporannya itu kita jumlah untuk kas sama oke, kekayaannya itu kita akan jumlahkan di sini kasnya si Danang itu 225 juta ditambah dengan kasnya si Danu 161.250 ya. Maka itu didapatlah dia itu seperti ini ya. Kasnya 386.250 ya. Sekarang kita lihat lagi untuk piutang dagangnya yaitu 100.750 ya. Kita lihat piutang dagangnya si Danu. Di sini kan untuk Danang 100.750. Nah, untuk piutang dagangnya si Danu itu 208.700 ya. Berarti di sini dibilang bahwa si Danang menyerahkan 75 juta aja nih utang dagangnya ya. Untuk piutang dagangnya ya 75 juta. Berarti piutang dagangnya si Danu itu 208.750. Berarti kalau misalnya itu ditambah piutang dagangnya Danu sama dengan piutang dagangnya si Danang ya yang ada di sini nih ya 75 juta ya. Nah, terus persediaan barang dagang ya, persediaan barang dagang kita akan cek. Persediaan barang dagang kita cek di sini bahwa si persediaan barang dagangnya untuk si Danang dia hanya menyerahkan 200 ya. Sedangkan kalau misalnya si Danu persediaan barang dagangnya itu 150 juta, berarti si Danang 200 dan si Danu 150 juta menjadi 350 juta. Jadi itu aset lancar di jumlah mendapatlah 1 miliar 20 juta ya. Kita mau lihat aset tetap yang tidak akan bergerak ya, peralatan toko pertama. Peralatan toko untuk UD Langgeng Jaya, kita lihat di sini peralatan toko si Danu itu dinaikkan 250 juta ya. Berarti untuk UD Langgeng Jaya di sini peralatan tokonya hanya 250 juta karena si UD nggak ada peralatan toko ya, bisa kalian lihat ya. Nah, terus ini bangunan 550 juta ya. Sama seperti apa yang dibilangnya tadi, si Danu menaikkan nilai bangunannya 550 juta ya. Terus ini habis itu jumlah aset tetapnya 800, lalu dijumlah antara aset tetap dengan aset lancar yaitu menjadi 1 miliar 820 juta ya. Nah, di sini kita utang dagang, kita mau lihat utang dagangnya si Danu di sini ada berapa? Utang dagang Dana dilunasi semua. Sedangkan utang dagang Danu berarti tetap ya.
Untuk utang dagang Danu berapa ya? Untuk utang dagang Danu 240.500 ya. Karena katanya kan punya si Danang kan dilunasi, udah dilunasi semua kan. Nah, sedangkan utang bank di sini si Danu bilang bahwa dia punya utang bank tapi dia bayar 150 juta. Nah, di sini utang banknya 250 juta. Berarti 250 juta dikurangi 150 juta, maka utang dagangnya itu adalah 100. Berarti ini ditambah menjadi 340.500 ya. Ekuitasnya yaitu modal si Danang sama si Danu ya. Di sini kalian bisa lihat modalnya. Untuk modal si Danang sendiri, untuk modal si Danang itu 500, kita lihat dia dapat dari mana modalnya si Danang 500 ya. Modal si Danang ya. Nah, modal si Danang itu didapat dari 600, karena ini kan yang kita pakai kan udah Langgeng Jaya ya. Nah, modal Danang di sini 630 juta ya. Nah, di sini itu modalnya 130 juta. Karena ini kan letaknya di kredit ya. Jadi 630 juta dikurangi dengan 130 juta. Maka modalnya itu adalah 500 juta. Sedangkan untuk Danu itu modalnya adalah 1 miliar 320 juta. Yang ini ya penyetoran kekayaan Danu. Kenapa si Danang dilihatnya dari sana? Karena kita melanjutkan. Jadi untuk penyetoran kekayaan untuk si Danang tidak dibuatkan ya pencatatan, karena kita melanjutkan bukunya UD Langgeng Jaya ya. Jadi kita nggak usah membuat buku catatan untuk UD Langgeng Jaya, maka kita akan buatkan UD Jaya Abadi ya. Nah, setelah itu dijumlah maka hasilnya akan balance ya. Nah, itu aja penjelasan dari Miss Ernest. Mungkin kiranya kalian jika tidak memahami boleh diulang-ulang aja video ini. Oke, jangan sampai kalian tidak mengerti ya. Untuk hari ini tugas belum ada. Kita istirahat dulu untuk akuntansi keuangan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker maupun membawa hand sanitizer. Jangan keluar rumah. Tetap di dalam rumah, jika kalian keluar rumah nanti akan menyebarkan virus-virusnya. Tetap berdoa agar virusnya bisa berkurang sehingga kita bisa melakukan PTM ya. Hanya itu aja penjelasan dari Miss Eras. Miss Eras ucapkan banyak-banyak terima kasih.